أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول. Baiklah, adik-adik sekalian dan teman-teman dan ustaz-ustaz, intinya saya di sini saya mau menyampaikan satu kata atau dua patah kata tentang yaitu kisahnya Nabi, bagaimana Nabi mencintai dan jadi pada suatu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim Rasulullah berkata kepada saya, wahai para sahabat, tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Sahabat berkata kepada Rasul, apakah para malaikat? Rasul berkata, bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang mulia, kata Rasul. Sahabat berkata, apakah para nabi dan rasul? Bagaimana mungkin nabi dan rasul tidak mulia sedangkan Allah menurunkan wahyu kepada mereka? Ada lagi yang mulia? Sahabat terbingung, apakah kami ya Rasul? Bagaimana mungkin kalian para sahabatku tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ada lagi yang mulia? Sahabat berkata kepada Rasul, saya engkau dan tahu. Nabi Muhammad menundukkan kepalanya. Rasulullah menundukkan kepalanya. Dari kelupuk air mata beliau meneteskan air mata hingga ke pipi-pipi beliau sampai ke dalam air. Beliau meneteskan air matanya sambil berkata, golongan yang mulia ini, golongan yang soleh ini, mereka adalah golongan-golongan yang ada yang nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah mendengar wajahku, mendengar kata-kataku. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka tidak pernah duduk bersamaku. Akan tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka umat yang aku rindukan. Mereka umat yang aku cintai. Tuba liman lam yarani wa amanat. Wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amanat. Sungguh beruntung, kata Rasul, sungguh beruntung bagi orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung. Tiga kali keberuntungan, tiga kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad ja'aku rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, laqad ja'aku, telah datang, telah sampai kepada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan-golongan kalian manusia. Sungguh berat bagi yang penderitaan yang engkau alami, sungguh berat bagi yang kesusahan yang engkau alami. Sebelum kalian susah, sebelum kalian menderita, dia yang lebih. Sebelum kalian menangis, dia yang lebih. Harisun alaikum, dia menjaga akidah kalian, menjaga syariat kalian, menjaga tauhid kalian, menjaga agama kalian, agar kalian tidak tersesat, agar kalian tetap berada di jalan yang lurus. Dengan orang-orang yang beriman, dia sangat dengan orang-orang yang bertakwa, dia.